Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Teknik Mandiri. Di sini saya mau cuci AC merek Mitsubishi. Ini cara buka covernya sangat mudah sekali ya. Jadi untuk saringannya ada di atas, tinggal dilepas, ditarik. Setelah saringan dicopot atau dilepas, ini tinggal lepas baut-bautnya, ada dua baut. Untuk pelepasan casing juga sangat mudah, nggak seperti casing pada AC yang lain. Dan kalau untuk nyambung kabel ada di sini. Ini anak kecil aja sudah tahu untuk cara bukanya. Ini cara buka ininya, casingnya. Ini ditekan aja ini, nggak usah di congkel, pakai jari juga bisa ini. Begini, ini tinggal ditarik ke depan. Ini sudah bisa dilepas. Nih, casingnya modelnya seperti ini. Ini bagian talangnya juga bisa dilepas. Jadi ini nggak usah dilepas, biarin saja. Di sini saya mau buka. Oke, saya mau buka ini ya, talangnya. Jadi kalau buka talang, ini ada skrup yang nyangkut ke dudukan PCB. Ini ada skrupnya, jadi harus dilepas dulu ini skrup. Talangnya seperti ini. Harus menggunakan obeng pendek. Ini sudah lepas ya, jadi lepasnya bukan dari skrupnya, dari ini. Kita nggak usah pasang ini, biar nanti mudah dicopot. Oke, seperti biasa, pemasangan plastik pada umumnya cuci AC.
Ini lagi proses pencucian casing ya. Jadi casingnya seperti ini. Ini yang bagian atas buat tempat saringan. Ini enggak terlalu banyak riwet-riwet atau yang lainnya. Kalau saringan sih masih bersih ya, karena sering dibersihkan karena mudah dilepas. Oke, jadi seperti ini cara nyucinya. Di sini kita langsung semprot saja ini. Ini ya cara cucinya, ini seperti ini diusahakan dipegang. Pegangin baling-balingnya. Ini ya cara cuci baling-baling tuh dipegangin biar nggak ikut muter. Depannya. Seperti ini ya cara cuci AC yang benar. Jadi semprotan tuh harus dari depan, jangan dari samping, karena jika semprotan dari samping akan merusak bagian evaporator yang sirup-sirup seperti ini. Jika perawatan bagus, mungkin hasilnya juga akan maksimal, bersih akan maksimal. Ini selesai sudah dicuci, sudah bersih. Dia dari baling-baling sudah bersih banget. Ini tinggal dilepas plastiknya. Plastik sudah saya lepas. Tinggal dilap-lap menggunakan kanebo.